Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat tentunya. Puji Tuhan, kembali bertemu dengan saudara dimanapun Anda berada dalam ibadah online. Untuk itu, persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum ibadah ini dimulai, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Bagi Anda yang memiliki pergumulan atau ingin didoakan, dapat menghubungi via WA pada nomor yang ada di bawah ini. Bagi Anda yang rindu memberi taburan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi rema buat kita terdapat dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. I
You hold, you